motor juga. Empat hari lalu, saya ada jumpa beberapa tulang bawah tebing dalam kebun durian tapi tak sangka milik manusia, kata penjaga kebun durian yang hanya dikenali sebagai Wong, 72 tahun. Susulan penemuan rangka manusia dipercayai Hafiz Fauzan Abdul Halid, 17 tahun. Difahamkan rangka manusia itu ditemui pekerja pembersihan ketika memotong rumput di tepi jalan Yong Ping Mua dekat kampung Sri Wangi pada pagi 24 Jun. Menurut Wong, dia langsung tidak mengusik tulang terbabit kerana menyangka milik haiwan memandang dan binatang kerap mati di kawasan terbabit. Katanya selepas penemuan rangka itu, dia diminta membuat laporan polis pada hari sama. Menurutnya, kebun terbabit dipenuhi semak dan kerja pembersihan termasuk memotong rumput hanya dilakukan sejak 20 hari lalu memandangkan ketibaan musim durian.